Hi YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, hari ini kita ada model yang sangat istimewa. Memang betul-betul sangat istimewa. Kenapa? Jom kita lihat dulu ya. Tak payah cerita banyak benda istimewa. Kita terus bagi anda lihat. Dah habis meja. Bosor betul. Okay. Ini adalah antara blaster yang mempunyai kotak paling besar yang pernah Sean unbox sepanjang dalam 2 tahun ini. So model ni apa? Adalah Barrett. So M82A1 dan brand daripada barulah ni, nama brand apa? Dongfanghui. Ha, so benda ni memang cantik lah. So tengok-tengok sikit dia punya kotak. So di sini ada sejarah sikit bagaimana Barrett ni di apa dibagi nama sebagai Barrett, adalah sedikit sejarah dia. Dan kalau anda tengokkan yang ni, dia punya gambar ataupun kotak ni memang cantik lah. So kita tengok isi dia pula. Disebabkan dia besar sangat, saya kena berdiri. Aduh. Ha, kena berdiri. Okay, kotak yang paling besar pernah Sean unbox. Okay, dia ada satu sponge ni. Lepas tu ada user menu. Dan ada gel ball lah. Gel ball pun memang brand dia sendiri. Dia sendiri punya brand. So sekarang ni semua manufacturer macam dia mengeluarkan brand gel ball sendiri ya, masing-masing. Okay. Ada ni part besi yang berat. Part besi ni tempat untuk ikat dia punya bipod. Ni dia punya handle. Besi ya, ni juga besi. Part yang ni nylon lah. Ini pun nylon. Bahagian sini besi. Oh, ni sedih sikit. Dia punya bipod, tapi bipod dia ni nylon. Bukan besi, nylon. Okay. Lepas tu, ini yang best. Ini, oh, kalau anda boleh nampak lah, bahagian kepala dia ni nylon, memang keras tebal. Dan outer barrel dia ni memang daripada besi ya. Oh, batang ni besi. Satu batang ni besi. Oh, first time jumpa sniper blaster yang mempunyai inner dengan outer yang besi. Sorry ya, dia punya inner saya rasa besi kot. Nanti saya check. Dan tak lain tak bukan, dia punya hero hari ni. Besar sangat. Kualiti daripada apa, material daripada nylon. Memang licin, cantik. Okay. Apa lagi? Ada satu lagi. Ini ala-ala macam rotan lah. Ini saya rasa untuk bersihkan dia punya inner yang cukup apa panjang tu. So, dah penuh lah meja aku ni. Intai sikit. Bapak besar. Okay, kotak saya letak tepi dan selepas ini kita tukarlah angle ya. Kita tengok angle secara mendata untuk melihat lebih detail. Okay, so kita dah tukar angle dan mula-mula kita tengok user menu yang ni. So user menu dia penting lah, bagi saya penting. So dia ada ajar cara macam mana nak masukkan barrel yang ni. So barrel, anda kena masukkan dan pusing. Okay. Lepas tu cara nak pasang handle yang tu. Dan mag dia.
So mag dia memang jenis yang manual. Artinya anda dah masukkan gelbor, anda kena tekan lah supaya gelbor tu dia loncat keluar dulu, seperti kita main ganjang punya sniper lah. Anda kena masukkan gelbor, anda tekan sehingga kita katakan prime dia lah, sehingga dia keluar gelbor tu, baru masukkan balik ke dalam blaster, baru boleh tembak. Dan dia juga ada ajar cara macam mana nak pasang ni. Ni pun part besi ya, seketul ni besi. Artinya cara nak pasangkan bipod yang ni kat bahagian depan tu. So memang dan juga cara nak tarik ataupun cara nak tegakkan bipod ni pun memang kena tarik sikit. Kalau anda perhatikan di sini, dia ada gap kan, anda kena tarik sikit dulu. Ha, macam ni. Tarik ke belakang sikit, tarik baru boleh adjust. Kalau anda pusing macam ni saja, memang dia sangkut. Anda kena tarik sikit ke belakang, tarik sikit ke belakang, baru boleh pusing, twist. Ha, macam tu. So memang bergunalah user manual ni. Kalau tak faham, tengok user manual. Lepas tu bahagian belakang juga dia dah ajar, boleh keluarkan untuk assess bahagian gearbox ni lah. Boleh keluarkan bahagian receiver bahagian atas ni. Cara dia tarik pin yang kat belakang ni, dia ada pin. Ha, ni ada pin, ada pin. So tarik untuk keluarkan bahagian yang ni. Ni dia dah tahan kan. Ni boleh ke belakang, dan bahagian atas receiver ni boleh ditolak ke belakang untuk anda assess kepada gearbox dia lah. Let's say kalau anda nak upgrade ke apa. Dan last kali dia memang ada tunjuk yang ni. Ha, rotan panjang ni, rotan. Ha, rotan. Untuk ajar anda pakai mana untuk bersihkan inner kalau dia dah sangkut. Sebab dia panjang sangat, mungkin di dalam tu dia ada sepihan-sepihan gearbox pecah kan. So setiap kali lepas anda main, anda bersihkanlah dia. So dia ada bagi yang ni. Ini bukan rotan lah, ini dia macam plastik lah. Lebih bagus kualiti dia berbanding dengan yang Hunker Mauser bagi punya. Itu memang rotan betul lah tu. Alright, so kalau dilihat secara macam ni, memang tak adalah banyak sangat part dia, tapi sebab saiz dia besar sangat, so nak pasang tu memang tak adalah susah sangat. Cuma dah selepas dipasang, memang saiz dia sangat panjang. So sebelum saya pasangkan nanti, so pasang tu tak payahlah nak ajar sangat je. Anda tengok sajalah menu di sini. So sekarang saya try timbangkan dia dulu supaya anda boleh dapatlah lihat berat setiap benda ni, agak-agak dia beratnya berapa lah. Kalau dah siap pasang semua, dah total berat tu kan. Okay, kita mulakan dengan yang ni, handle. Sebab handle ni dia daripada besi, adalah sikit keberatan dia. 100 gram. Boleh nampak lah. 100 gram. Lepas tu part yang ni untuk ini ya, untuk bipod yang ni, dia punya attachment. Okay, ini pun besi. So nampak 72 gram. Kalau anda boleh nampak 72 gram. Cuma inilah yang macam kurang sikit lah. Kenapa dia tak bagi metal terus lah. Sebab ini nylon saja, bipod nylon. Okay, bipod dia 284 gram. Lepas tu yang ni, ha, ni hole batang dia ni. Ini adalah outer, memang besi ya ni. Seketul ni besi ya. Okay, kita berjumpa kembali dan saya dah siap pasangkan dia punya bipod, dia punya ni panggil handle. Lepas tu dia punya barrel lah. Disebabkan ni panjang sangat lah, susah sangat nak control di sekarang. Sebabkan tempat yang kecil kan. Okay, saya ajarkan anda macam mana nak masukkan gelbor dulu. So gelbor yang kita guna memang tak lain tak bukan, ini adalah Samurai Meteor. So 7 ke 8 mm. Ini gelbor lah. So bukan benda lain lah, magnet ke apa, BB ke, bearing ke, semua tak ada lah. Ini adalah gelbor 7 ke 8 mm. Kalau anda tekan memang dia pecah, tak bahaya ni. So masukkan gelbor di sini. Ini adalah mag dia. Bukakan bahagian sini. Alright, so masukkan gelbor di sini. Ini ya. Boleh masuk agak banyak jugalah gelbor ni. Tengok. Around macam 200 kot. So di sini kalau anda perhatikan ada ini, ni. Anda kena primekan dia secara manual. Anda kena tekan, dia ada bunyi klik. Sehingga gelbor keluar daripada lubang ni. Ha, nampak? Ha, dia dah keluar, dah loncat-loncat macam ni, dah boleh dah. So anda boleh masukkan ke dalam blaster. Dan model ini, dia bukan jenis
battery ya. Dia memang jenis manual. Artinya anda tarik secara manual. Ni. Tarik. Duh. Yep. Oh, okay. So sebelum tu, sorry. Dia memang ada safe mechanism lah. Kalau dah safe memang tak boleh nak tembak. Dia dah sangkut. Dan tolak ke atas baru boleh tembak. Ha, nampak. So sekali lagi, tarik. Dia akan naik balik dan boleh tembak lah. Ha. Ha, macam tu. So mag dia, kalau anda nak masukkan mag dia kan, ha, dia ada skill juga. Ni dia hampir macam sama dengan cara nak masukkan mag AK. Kalau anda perhatikan yang ni, dia ada ni keluar, nampak tak? Dia keluar sikit kan. Anda kena selitkan ke dalam sini dulu, baru boleh tolak dia masuk sini. Selit dulu. Ha, macam tu. Kena selit dulu. Kalau tak, dia akan kat luar sini. So perhatikan di sini. Kalau anda tak dapat nak clipkan dia secara ketat, so perhatikan sini. Memang anda tak tak clipkan dia ke dalam, so dia memang tak boleh nak tarik pun charging handle yang ni ya. So sekarang dah consider okay. Disebabkan besar sangat, so susah lah. Nak buat close up pun susah. Okay, apapun saya akan buat close up selepas tu dan kita akan pergi kepada FPS testing. Okay, so sekarang kita dah sampai untuk FPS. So memang benda ni panjang dan besar sangat. So tak boleh nak tunjuk. Dan sekarang kita mulakan lah. So memang kena ni lah, panjang betul lah. Kalau anda boleh nampak lah. Ni. Oh, sampai dinding lah. Ha, nampak. Okay, so jom kita mulakan. Okay, oh, terlanggar pula saya punya primer. Lagi 1, 3, 2. Sorry ya, asyik terlanggar sebab ni dah dekat sangat kamera dengan chrono. 2, 0, 3. Tangan saya dah sakit lah, benda ni berat dan dia macam tak proper nak smooth. Maybe disebabkan manual. So kita cerita di belah dalam pula. Okay, so kita dah balik ke sini. Kalau anda lihatkan FPS tadi, ada yang 150, 170, ada yang 200 belasan, 255 pun ada.
Artinya dia macam tak berapa konsisten dan dia punya feeding disebabkan manual lah saya rasanya. That's why dia susah sikit nak feed dan kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi itu maybe kalau anda dah dapatkan model yang ni, so try untuk buatlah sedikit upgrade kepada dia punya gearbox. Touch up sikit, saya rasa tu dah consider okay lah. Memang patut tak ada masalah. Dan nak ikutkan, kalau nak betul-betul bawa model ni untuk pergi main, memang tak sesuai sangat lah. Sebab dia berat, besar, macam susah lah anda nak bawa dia pergi ke mana-mana. Dan best model ni sebenarnya untuk anda display di rack ke ataupun di mana-mana lah. Letak je lah satu ni, memang anda akan menarik perhatian lah. Tetapi itu sebenarnya tak patut dibuat lah. Dan kalau anda nampak tangan saya pegang ni pita pengukur, kita nak lihat dia berapa cm lah. Tadi saya lupa nak ukur, sekarang saya try ukur sekejap. Jumlah kepanjangan dia 140 cm dengan 3 kilo berapa tadi jumlah berat dia. So memang model yang sangat menarik, memang istimewa dan besar lah. Memang saiz dia besar, letak dalam bilik satu dah cukup dah. Dan build up dia pun memang cantik. Dia punya finishing nylon ni memang licin lah. Kalau anda boleh nampak lah, memang dia licin, keras, berat, perasan di tangan memang best lah. Dan dia bukan bateri, dia memang manual, so memang macam benda real lah. Okay, saya rasa video sampai di sini saja. Kepada anda yang baru saja mengikuti channel Blaster Mania, pastikan anda tekan button subscribe lah, dan juga tekan butang loceng tu lah, supaya ada apa-apa notifikasi daripada kami, anda akan mendapatnya pada straight away lah, live. Artinya apa yang kami updatekan, anda akan dapat terus apa-apa kita punya update dia. So kalau anda berminat kepada model ini juga, cubalah lihat description. Deskripsi di bawah, di bawah ni ada description yang link, yang link dia akan link up kepada kita punya website lah. Kalau ada lagi dan anda berminat, bolehlah try dapatkan yang ni. Dan saya rasa sampai di sini saja. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye bye.